Seluruh kutukan dan karunia ku terjebak di antara dua dunia. Welcome to Jukebox yang memutarkan deretan playlist terbaik pastinya. Nah, hari ini gue bakal nemenin kalian selama 1,5 jam ke depan dengan lagu-lagu mellow buat kamu yang lagi mellow nih. So, jangan merasa kalian sendiri, ada Mima yang bakal nemenin kamu semua. Dan selain gue puterin playlist yang udah gue siapin, gue juga bakal puterin lagu requestan kamu di segmen Request of the Day. So, make sure kalian stay tune sampai habis ya, supaya gak kelewatan satu lagu pun yang bakal kita puterin. Oke, okay, to start Jukebox Hello Melo hari ini, gue bakal puterin lagu dari Queen of Pop Taylor Swift, yaitu All Too Well Sad Girl Autumn Version. So, check it out. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to. Yes, itu dia salah satu lagu fenomenal milik Adele yang sukses bikin melo para pendengarnya ya, yaitu Easy on Me. Nah, seperti yang kita tahu nih, hampir setiap lagu yang dirilis sama Adele selalu terinspirasi dari kisah nyata pribadinya ya. Sama seperti lagu Easy on Me ini, yang ternyata terinspirasi dari kisah perceraiannya dengan mantan suaminya. Jadi, pantas aja kalau misalkan Adele tuh menjiwai banget saat menyanyikan lagu-lagunya. Karena emang based on her personal experience, guys. Oke, kalau gitu sekarang dari Adele, coming up next, Mima bakal puterin Lucas Graham dengan Happy For You, yang bakal disusul sama Tiara Andini, yaitu Menjadi Dia. Ada juga Tones and I with Eyes Don't Lie. Selain itu, Mima juga bakal puterin lagu melonya Marion Jola dengan Bukan Manusia. And last but not least, ada Billie Eilish with Happier Than Ever. So, check them out. Oke, okay guys, still with me, Mima Hutapea yang bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu melo di Jukebox Hello Melo. Dan setelah sebelumnya nih, gue puterin lagu Madison Beer dengan Reckless. Next, gue bakal puterin lagu dari penyanyi dalam negeri yang mempopulerkan lagu ini. Take me home, I'm falling. Love me long, I'm rolling. Losing control, body and soul. Mind to for sure, I'm already yours. Yes, I have Pamungkas with To The Bone. Tapi nih, sebelum Mima puterin video klipnya, Mima mau kasih info dulu tentang doi nih, guys. Jadi, beberapa waktu yang lalu, Pamungkas baru aja mengumumkan bahwa dia akan segera merilis film dokumenternya nih, guys. Film ini sendiri dibuatnya untuk mengabadikan perjalanan karirnya Pamungkas dan juga rangkaian konser Birdie di Asia Tenggara yang baru aja ia selesaikan ya. Yes, berbagai kisah menarik akan diangkat dalam film yang disutradarai oleh Kafka Keandre ini, guys. Tapi sayangnya, masih belum ada informasi lebih lanjut tentang film dokumenter dari Pamungkas ini, guys. Jadi kita belum tahu tanggal rilisnya kapan atau rilis di mana ya. Nah, meski penasaran nih, tapi kita bersabar aja. Pastinya nanti Pamungkas akan kabarin kita dalam waktu dekat ya. Oke, okay, enough about Pamungkas. Let's enjoy now the song, yaitu To The Bone. Yo, 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 guys. Back with me, Mima Hutapea, and you're still watching Jukebox Hello Melo. Dan sekarang saatnya Mima bakal muterin lagu requestan kamu yang udah kamu kirim ke Instagram kita at mnc.musictv. Nah, langsung aja Mima bakal bacain requestan pertama ya. Requestan pertama datang dari @desta_pratia496 yang request lagu viralnya Zawit, Kill Bill. And second request coming from Hakim Atlet yang minta diputerin lagunya Main dengan Saamin Takse Iman. Aduh, sedih banget ya. Tapi semoga kalian terhibur dengan lagu ini karena udah diputerin sama kita. Nah, buat kamu yang pengen banget lagu favoritnya diputerin, jangan lupa untuk request sebanyak-banyaknya ke Instagram kita @mnc.musictv dan jangan lupa pakai hashtag JukeboxROTD ya. Okay, for now, let's enjoy these two requested songs. Okay guys, udah 1,5 jam nih gue nemenin kalian, so Mima harus pamit undur diri. But before Mima signing out, I wanna say thank you so much for watching our show. Thank you juga ya buat kalian yang udah request lagu favorit kalian ke Instagram kita at mnc.musictv. Buat kamu yang belum request, langsung aja request sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pakai hashtag jukeboxrotd ya guys. Siapa tahu di next episode, lagu requestan kamu yang bakal gue puterin. For now, Mima Hutapea signing out and I hope to see you again tomorrow.